الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, belakang kita ada tulisan bab Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, pintu Abdullah bin Abbas, terletak di kota Taif, lebih kurang 91 km dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Saat ini cuaca menunjukkan 21 derajat Celsius, sejuk, kota yang curah hujannya banyak, subur, dan dari dulu memang dikenal kota yang nyaman, tenang. Di samping pintu bab Abdullah bin Abbas ada masjid, Masjid Abdullah bin Abbas. Pertama kita akan bertemu dengan perpustakaan, setelah perpustakaan Musalla An-Nisa. Antara perpustakaan dengan Musalla An-Nisa, tempat sholat perempuan, ada satu tempat yang ditutup dinding, disitulah bersemayamnya makam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah bin Abbas? Nabi SAW punya ayah bernama Abdullah. Abdullah punya saudara kandung bernama Abbas. Abbas dengan Abdullah saudara kandung, sama-sama anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak Abdullah, kemudian Abbas. Abdullah dengan Abbas saudara kandung. Abbas punya anak laki-laki bernama Abdullah. Lahir 3 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bergelar Hibrul Ummah, tintanya umat ini. Beliau juga bergelar Terjumanul Quran, terjuman yang dapat menginterpretasikan, mentakwilkan, memahamkan, menafsirkan Al-Quran. Karena Nabi mendoakan beliau, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, dalamkan ilmu agamanya, pahamkan dia takwil penafsiran Al-Quran. Oleh sebab itu ketika kita baca tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tawari, banyak sekali tafsir Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Mujahid muridnya, yang diriwayatkan oleh Ikrimah, yang diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak, yang diriwayatkan oleh banyak sekali tabi'in, murid-murid dari Abdullah bin Abbas. Kenapa Abdullah bin Abbas memiliki keistimewaan yang luar biasa? Karena dia bisa dua jalur ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur Nabi Muhammad, beliau bebas ke rumah Nabi. Bagaimana dengan istri Nabi? Istri Nabi bernama Maimunah, adalah bibi dari Abdullah bin Abbas. Karena Maimunah bersaudara kandung dengan ibu Abdullah bin Abbas, maka persaudaraan Nabi dengan Abdullah bin Abbas dari dua jalur. Dari jalur istri Nabi Maimunah, maka Maimunah adalah bibi Abdullah bin Abbas. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah saudara sepupu, sewali, ayah mereka saudara kandung. Maka Nabi bebas, Abdullah bin Abbas bebas berada di rumah Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa Abdullah bin Abbas termasuk satu di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. 1660 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dari Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas di akhir usianya pindah ke Taif dan tutup usia pada tahun 68 Hijrah, ketika itu beliau berumur 71 tahun. Itulah sahabat Nabi yang walaupun usianya muda, ketika Nabi meninggal umurnya lebih kurang 15 tahun, tapi beliau didudukkan di majlis para sahabat senior. Ajlasahu fi majlisihi. Kana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ajlasahu fi majlisihi. Abdullah Umar bin Khattab, khalifah Amirul Mukminin, Umar bin Khattab mendudukkan Abdullah bin Abbas di majlis. Betul kata pepatah, al-alimu kabirun wa in kana saghiran wa in kana hadathan. Seorang yang berilmu itu besar walaupun usianya kecil. Abdullah bin Abbas bukan dilihat dari usianya, karena beliau termasuk sigar, junior, tapi dilihat dari ilmunya, beliau adalah senior. Di antara kelebihan doa Nabi, tapi juga karena beliau mula zaman. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Sebagaimana sahabat Nabi itu banyak, tapi mereka juga tidak sama, seperti jari. Ada yang sahabat yang biasa-biasa saja, ada sahabat yang hebat dalam wara' ibadahnya, ada sahabat yang hebat dalam bidang politiknya. Abdullah bin Abbas hebat dalam bidang keilmuannya. Maka begitu juga dalam kehidupan ini, kita ingin menolong agama ini lewat aspek yang mana? Lewat harta, lewat kekuasaan, atau lewat keilmuan? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengambil satu sisi dari perjuangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi adalah orang-orang yang man laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata alal Islam, dan mati dalam keadaan Muslim.
Oleh sebab itu bila sampai ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, sempatkan untuk datang ke Taif untuk mengambil keberkahan dan mengambil sejarah dari sahabat Nabi yang mulia As-Sahabi Al-Jalil Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban.